Yang botak ini lo. Pak, depanan Pak. Handphone, handphone. Sedikit Pak. Tahan. Terima kasih rekan-rekan pers. Saya hadir didampingi oleh penasihat hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PD Perjuangan. Tapi juga ada penasihat hukum saya pribadi, Bung Patra Sen. Dan sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum, karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya di dalam wawancara di media TV nasional, dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang sebenarnya saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai, karena PD Perjuangan adalah partai yang sah menurut undang-undang, sehingga fungsi-fungsi itu melekat. Dan menurut ADRT Partai juga saya jalankan untuk menyatakan hal-hal yang terkait dengan sikap politik partai. Karena itulah teman-teman pers, mohon doanya, mohon sabar. Nanti setelah saya selesai menjalani pemeriksaan, maka saya akan memberikan keterangan pers selengkap-lengkapnya. Saya tidak mengenal sama sekali terkait dengan substansi nanti setelah kewajiban ini saya jalan. Tidak, Pak. Ini ada berkas. Ini ada berkas. Ya, lengkap semuanya. Ya, karena di dalam panggilan ini saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih, Pak. Terima kasih.